Wah, ini lagi Satgas Yonif 641 beruang melalui Posko Bakma merangkul dan menghibur anak-anak Papua dengan membagikan makanan ringan atau snack di Kampung Gimbis Distrik Kobakma, Kabupaten Memberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan, tanggal 18 November tahun 2024. Kegiatan tersebut bertujuan untuk berbagi kebahagiaan serta mempererat hubungan antara TNI dengan masyarakat, agar adanya keberadaan Satgas di tengah-tengah masyarakat bisa menjadi terciptanya hubungan yang baik antara personil Satgas dengan masyarakat. Dalam rilis tertulisnya, dan Posko Bakma Letda Ridho Ardiansyah menyampaikan, kegiatan ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berharap kegiatan ini semakin mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat, kata dan Pos Satgas dalam rilis tertulisnya. Wah. Ini lagi, Bang. Nah, Bang. Ini dulu. Wah. Ini satu. Ini. 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 Ini.